Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Lumajang. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa menjemput kehadiran, menerima kedatangan tim penilai dari Jakarta, dari Kementerian Perhubungan. Dan yang paling saya syukuri adalah Lumajang ini sudah 10 kali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha. Dan untuk 2015 ini kita mengikuti yang ke-11. Saya yakin 10 kali kita menang, 10 kali kita mendapatkan penghargaan, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lumajang untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan ini semua muncul dari kesadaran bahwa pengguna jalan itu bukan saudara saja, masih banyak yang lainnya. Harus nyaman juga memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Saya yakin ini semua adalah sebuah niatan yang baik, dan niatan yang baik ini sudah 10 kali mendapatkan penghargaan. Dan di 2015 saya yakin WTN masih ada di tangan kita, dan kita insya Allah masih akan mendapatkan penghargaan. Tertib berlalu lintas itu menjadi sumber kenyamanan bagi kita semua. Sayangi nyawa saudara dan juga sayangi nyawa orang lain dengan cara tertib berlalu lintas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Daerah yang juga dijuluki dengan Kota Pisang ini dikenal dengan kesuburan dan keindahan alamnya. Ini dikarenakan Lumajang diapit oleh 3 gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lamongan. Anugerah alam dan kesuburan tanah inilah yang menjadikan masyarakat di Kota Sedang ini cenderung bergerak di bidang pertanian. Kecenderungan Lumajang sebagai daerah agraris dan pariwisata berpengaruh pada suasana, kondisi, dan keberadaan aspek perhubungan. Kondisi masyarakat yang dinamis dengan mobilitas yang cukup menjadi acuan utama dalam perencanaan kelalu lintasan dan perhubungan di Lumajang. Sejak pagi hari, lalu lalang penduduk yang menuju ke tempat aktivitas mereka telah menunjukkan dinamika kelalu lintasan. Kondisi seperti ini tentu sangat diperlukan penataan dan kelengkapan sarana maupun prasarana penunjang kelalu lintasan. Hal ini semata-mata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pengguna lalu lintas. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan peran aktif semua elemen dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan menjadi pemandangan indah yang mewarnai kelalu lintasan di Kabupaten Lumajang. Meskipun tidak sesibuk kota metropolitan, aktivitas kelalu lintasan di Kabupaten Lumajang tetap membutuhkan sarana angkutan umum yang memadai. Untuk itu, Terminal Mina Koncar yang merupakan terminal utama di kota ini terus melakukan pembenahan guna melengkapi fasilitas penunjang kenyamanan pengguna angkutan. Pusat informasi, smoking area, ruang laktasi, toilet, dan musola merupakan beberapa fasilitas yang telah disediakan di tempat ini, di samping fasilitas penunjang lain yang tersedia. Selain itu, guna lebih menjamin keamanan pengguna angkutan, pemerintah melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional secara rutin juga melakukan kegiatan tes urin kepada para sopir angkutan. Kegiatan ini semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir yang sering berakibat pada kecelakaan lalu lintas.
Sinergi lintas sektor menjadi keharusan dalam mewujudkan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas, bekerja sama dengan kepolisian dan pihak-pihak terkait, Dinas Perhubungan melalui manajemen berlalu lintas dan rekayasa lalu lintas terus berupaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, nyaman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Penataan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian tidaklah cukup tanpa partisipasi masyarakat dalam mendukung niat penataan lalu lintas yang sebenarnya. Meski penataan lalu lintasan di Lumajang sudah berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan peringatan, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Penertiban dan penindakan kepada pelanggar lalu lintas dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya masalah lalu lintasan di kemudian hari. Penertiban juga bertujuan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menaati dan menetapkan peraturan lalu lintas. Kesadaran tentang berlalu lintas juga coba ditanamkan sejak dini. Melalui taman lalu lintas, pemerintah mencoba menanamkan kedisiplinan dalam berlalu lintas pada anak-anak usia dini. Ini mengingat mereka nantinya akan tumbuh sebagai pengguna lalu lintas di masa mendatang. Kualitas manajemen perhubungan di Kabupaten Lumajang juga dapat dilihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait dengan monitoring, checking kondisi kendaraan, dengan menggunakan teknologi dan komputerisasi, pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan singkat namun akurat. Sebagai bentuk lain, kepedulian bidang perhubungan terhadap lingkungan terkait dengan residu bahan bakar kendaraan bermotor, seperti dampak negatif yang berpotensi ditimbulkannya, pemerintah telah mensiasati dengan program Car Free Day atau bebas dari kendaraan motor yang diberlakukan di sekitar Taman Kota Lumajang. Hasilnya, masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk berkumpul sambil menikmati suasana dengan berolahraga dan berkegiatan positif lainnya.